Penganjuran kali kedua The Syariah Investing Fair 2018 mencapai sasaran selepas dihadiri lebih 11,000 pengunjung. Program yang berlangsung selama 2 hari itu melebihi sasaran awal 10,000 orang. Lebih menarik apabila majoritinya terdiri daripada golongan belia. Ketua Pegawai Eksekutif Bursa Malaysia, Datuk Sri Tajuddin Atan berkata, program berkenaan ternyata berjaya memupuk rakyat tempatan bergiat aktif dalam pelaburan. Last year kita buat first time. This year, saya ingat orang dah lebih tahu, orang lebih faham, maka ramai mungkin orang datang. Jadi kali kedua pun kita pun beri Bursa Malaysia pun mungkin dah belajar pada tahun lepas. Jadi kita punya event, penceramah, speakers dia ada lebih ramai. Selain itu, tambahnya, Account Central Depository System CDS turut mencapai 1,800 peserta. Akaun berkenaan memudahkan peserta mengakses pelbagai pelaburan dan perkhidmatan berkaitan kewangan dengan mudah dan cepat. Melihat sambutan kali ini, ia memberi semangat kepada Bursa Malaysia untuk terus menganjurkannya pada edisi akan datang. Mengambil semangat kemerdekaan, Northern vs Owner Group NVO